Ketemu lagi dengan Saint Longo Service Jepara. Kita mendapatkan sebuah mixer seperti ini untuk pembuatan roti. Oke, kita hidupkan seperti ini. Sepertinya pada mesinnya tidak bertenaga dan kasar sekali untuk mesinnya, dan pada ampere tinggi. Oke, kita akan periksa. Seperti ini sangat kasar untuk suaranya. Oke, bisa dilihat untuk videonya untuk rekan-rekan.
Oke, kita akan mencoba pada mixer ini seperti apa. Oke, seperti dilihat untuk rekan-rekan, suaranya halus sekali, lain sebelumnya. Untuk putaran lebih sempurna, sangat halus. Oke, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, sangat mudah sekali perbaikan mixer pada bagian join yang pecah. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng biar dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.